Mau kemana kita? Mau kemana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini suami mau ngajak jalan-jalan. Kebetulan sekarang tuh udaranya cerah. Jadi rencananya kita mau jalan-jalan keluar ya, melihat pemandangan. Yuk, bagaimana kegiatannya? Yuk kita saksikan. Teman-teman, kita jalan-jalan sore. Mau kemana kita? Mau kemana, Pak? Jalan-jalan. JJS, jalan-jalan sore. Aduh, jalannya aduhai Allah. Ini teh namanya daerahnya apa, Pak? Caringin. Belasnya, Pak. Kukusnya, Pak. Lagi di atas. Indahnya. Sekarang tuh sore hari ya, sekitar jam 4 sore. Kita niat banget nih mau view tempat ini. Ini masih ada di atas nanti ya. Ini belum tinggi-tinggi banget. Kita nyari kebun, Pak, nyari ini yang ada sayurannya. Ini teman-teman masih di daerah yang sama ya, cuman tempatnya berbeda. Aku pindah lagi. Lihat pemandangan yang cukup indah, panorama sore di Kabupaten Sukabumi ya ini ya. Tuh, terlihat sedikit. Ya.
lupa. Tapi akses jalannya nggak tahu. Lihat kebun. Kebun ini wortel kayaknya, kebun ketimun, kebun wortel ya di sini tuh basicnya ya. Sentralnya di sini tuh sentral kebun sayuran yang nanti biasanya dikirim ke perkotaan. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Lihat di bawah ada kebun nih, ada kebun. Entah kebun apa ini, kebun kacang apa kebun apa ya, nggak tahu nih. Kebetulan sekarang musim kemarau ya teman-teman, udaranya juga cukup lembab ya, cukup kering. Ada di atas nih. Lihat pemandangannya. Udah kah? Sekarang tuh musim kemarau. Sebelahnya kebun cabai. Banyak tuh ke atas. Sampai ke atas ya teman-teman. Nah ini tuh kebun orang ya. Lihat ini. Kebun bawang. Tersesat guys, gak tahu jalan pulang. Gak usah khawatir, tapi ini masih di Indonesia. Kita telusuri aja, ini jalan kecil nih. Tahu nih kemana nih. Kita cari jalan besar. Akhirnya nemu juga jalan besar. Bisa pulang deh. Let's go teman-teman, kita kembali pulang ke rumah. Ada arena bermain ini. Tahu daerah mana nih? Anak-anak lagi bermain. Senangnya sore-sore, udaranya sejuk. Kita budak kunaon teu ngi rumah. Dan kue pancong ya dia tuh. Bandros. Tehanet nih. Oh iya kan. Pancong bandrok. Ini mah apa? Tadi ayo nutup di mana? Buat Corona. Nanti. Kita tuh mampir ke kios telur ya, mana persediaan telur di rumah sudah habis. Terus saya nunggu bu, nunggunya. Biasa nama sih. Oh, mohon.
Coba udah ke parapat jalan ya, Bu. Semua Pak, semua aja ya. Kemarin habis. Kemarin habis. Teman-teman, pisangnya lagi habis nih. Bentar lagi matang. Ini jagung manis nih teman-teman. Nih jagung manisnya. Ini sudah mulai mendidih. Kita masukkan. Terima kasih ya yang udah kirim jagung manis buat keluarga kami. Semoga berkah. Ini enak banget, besar-besar guys. Sepertinya udah mateng nih guys jagung rebusnya. Kita angkat ya. Kita makan bersama saudara dan keluarga. Oke. Ibu-ibu, ini jagungnya udah mateng, ibu-ibu. Wah, jagungnya enak.